Morning, everyone. Nice to see you. Welcome back. We're here on page 43, chapter 4. Can you see that? You are a job seeker. The question is, what should you do to get a job? Right. And from the question, I'll give the answer. If you are a job seeker, two things you should do. Number one, you should make an application letter. And number two, anybody knows? Write data sheet. Both of them, I will teach you. Okay, get yourself ready. Okay. Sekarang kita mulai dengan surat lamaran kerja. Ingat lah ya. Kalau if you are a job seeker, kalau you pencari kerja, pasti anda akan melakukan yang dua hal ini nak. Pertama adalah making an application letter, yang kedua making data sheet, riwayat hidup. Kita mulai yang pertama, surat lamaran kerja. Nah, dalam surat lamaran kerja, hal-hal yang mesti kamu ceritakan apa saja? Is that the main question? Okay. Nah, untuk menjawab ini, saya pandu kamu dari sini. Yang pertama, dalam surat lamaran kerjamu itu, paragraf pertama yang kita namakan lead or introduction, right? Bahasa Indonesia-nya pengantar. Nah, apa yang kamu ceritakan pada paragraf pertama? Kamu hanya menyebutkan informasi lowongan kerja kamu dapatkan dari mana. Berarti kamu harus menyebutkan mass medianya apa. Kemudian tanggal publikasinya. Yang ketiga, ya, jabatan apa yang lagi dipublikasikan yang akan kamu lamar. Oke. Okay. Nah, setelah itu disebutkan, tutuplah dia paragraf pertama itu dengan mengajukan permohonan lowongan kerja. Itu dalam bahasa Inggris selalu digunakan would like to apply for. Jadi kata-kata ini mesti ada dia di paragraf pertama pada bagian akhirnya nak. Kalau di Indonesia kan tadi ada Bapak bilang bersama ini saya mengajukan permohonan melamar bla 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 bla. Okay. Okay. Jadi pada paragraf pertama ini tenses yang selalu digunakan adalah present perfect. Okay. Polanya mesti ingat ya. Subject, have atau has, verb 3. Okay. Setelah menyebutkan informasi lowongan kerja didapatkan di dari mana, itu nanti pada paragraf pertama, berarti kita masuk ke paragraf 2 nak. Nah, pada paragraf 2 apa yang mesti kamu ceritakan? Okay. Nah, lihat pointer Bapak nak. Jadi bagian kedua dalam surat lamaran kerja dinamakan dia education. Jadi in paragraph 2, you just tell the highest education background you have. Jadi pada paragraph 2, kamu hanya menceritakan latar belakang pendidikanmu yang tertinggi yang dimiliki. Ini namanya formal education. Okay. Jangan kamu ceritakan saya tamat SD, tamat SMP, SMA, dan seterusnya. Hanya pendidikan tertinggi yang kamu miliki diceritakan pada paragraf 2. Okay. Setelah kamu ceritakan, berarti kalau you have informal education, you can tell in there. Setelah selesai diceritakan, umpamanya kamu ada mengikuti les, sebutkan juga nak. Itu nanti kelompoknya adalah informal education. Okay. Etikanya sama dengan education di atas nak, formal education. Sebutkanlah kursus-kursus yang pernah kamu ikuti. Okay. Jadi pada paragraf 2, kamu hanya menyebutkan pendidikan yang dibagi menjadi dua, formal dengan informal. Ingatlah ya, untuk pendidikan formal hanya pendidikan yang tertinggi yang diceritakan. Okay. Jadi pada paragraf 2 ini, karena menceritakan pendidikan sudah terjadi di waktu lewat, berarti kita sering menggunakan di sini adalah past tense. Okay. Paragraf 1 sudah diceritakan mengenai latar belakang. Paragraf 2 mengenai pendidikan. Sekarang we go to paragraf 3. Nah, di paragraf 3, kamu hanya menceritakan job experience. Jadi, bagian surat lamaran kerja yang ketiga adalah job experience. Jadi, pada paragraf 3 ini, kamu hanya menceritakan pengalaman kerja yang kamu miliki. Okay.
Jadi kalau besok kamu mengisi lamaran kerja, membuat lamaran kerja Bapak maksud, kalau tidak ada job experience, berarti peringkat 3 hilang nak. Tidak ada. Tapi kalau you have job experience, talent in peringkat 3. Kalau ada pengalaman kerjamu di paragraf yang dimiliki, ceritakan dia di paragraf 3. Nah, etikanya itu biasanya kamu akan menyebutkan nama perusahaan tempat bekerja sebelumnya. Oke. Okay. Yang kedua, sebutkanlah jabatan terakhir yang kamu miliki pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, otomatis diceritakan juga adalah lamanya yang kamu bekerja di perusahaan X tadi umpamanya. Oke. Okay. Jadi pada paragraf 3 ini, job experience yang kamu miliki, kamu ceritakan, karena ada berhubungan dengan waktu lewat, dan pastilah dia menggunakan dia past tense. Oke, paragraf 4. Masih ingat ya, paragraf 1, introduction atau lead. Yang kedua, indication. Yang ketiga, job experience. Oke, what happened to paragraf 4? Oke, in paragraf 4, you should tell us about what? Ini ya. Jadi pada paragraf 4 kamu menceritakan adalah namanya reference. Kalau diinisiakan paragraf 4 ini kamu menceritakan nama orang atau jumlah orang yang telah mengenalmu sebagai pegawai, sebagai bla 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 bla. Okay, ini nanti namanya referensi. Okay. Jadi pada paragraf 4 ini yang akan kamu ceritakan adalah orang yang telah mengenal latar belakang dirimu sebaiknya. Oke. Okay. Jadi sebutkanlah dia di paragraf 4. Oke. Okay. Itu biasanya di paragraf 4 kamu tinggal mengutip ini aja nak. Look at my pointer. Oke. Okay. Ini kalau di Indonesia kan riwayat hidup yang terlampir. Bersama surat ini saya lampirkan riwayat hidup, itulah dia. Yang menceritakan perihal latar belakang saya. Oke, okay. Dan termasuklah nama-nama. Nah, nama-nama ini lihat pointer Bapak ya, titik-titik ini diisi dengan angka nak, berarti menyatakan jumlah. Oke. Okay. Jumlah ini maksudnya nanti kita bahas nak di surat apa nak, yang kedua nak ya, yaitu riwayat hidup. Ingat nak ya, titik-titik ini diisi dengan jumlah orang yang telah mengenal dirimu, berarti angka di sini nak ya. Okay. Angka di sini sebaiknya ditulis nak, jangan pakai lambang angkanya. Misal 4, jangan angka 4 tapi langsung hurufnya 4. Okay. Yang kemudian kopikan aja ini dia nak. Okay, my pointer. Okay. Me as bla 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 sebagai apa? Okay, kalau kamu sudah pernah bekerja sebelumnya berarti sebagai employee. Okay, kalau kamu umpamanya bekerja sambil kuliah dan sebagainya berarti sebagai student. Okay, diisi dia titik-titik ini pilih dalam kurung ini nak. Jadi dalam prakteknya tidak ada kurung ini nanti nak ya. Just check one. Okay. And have consented to be my references. Dan jumlah orang tadi sini nak, bersedialah mereka menjadi bahan referensi saya. Ini ada di paragraf 4. Okay. Okay. Sekarang kita masuk pada paragraf terakhir. Ternyata surat lamaran kerja, hal-hal yang mesti kamu ceritakan ada 5 bagian dia nak. Okay. Yang pertama dia introduction. Ceritakan sumber informasi lowongan kerja didapatkan dari mana. Yang kedua education. Hanya pendidikan yang tertinggi yang dimiliki. Tambah dengan informalnya, pendidikan tak resmi. Yang ketiga apa namanya? Job experience, pengalaman kerja. Okay. Yang keempat tadi apa nak? Reference, referensi. Orang yang mengenal dirimu, okay, yang dijadikan sebagai referensi mereka, okay. Yang kelima adalah ini dia nak, bagian yang terakhir, request for interview. Jadi pada paragraf terakhir, kamu menceritakan hal apa aja, ini dia nak, okay. Akhiri surat dengan mengajukan request for interview, bermohon untuk diwawancarai. Okay. Nah pada paragraf terakhir ini lampirkan atau cantumkan atau buatkan atau tuliskan apa aja dia nak, phone number, nomor teleponmu yang masih aktif. Yang kedua adalah up to date email,
sebut juga nanti emailmu nak, supaya orang apa nak bisa mengontakmu secepat mungkin. Okay. Nah, itu paragraf terakhir tadi itu sering ditutup dia dengan ini nak. If my qualification warrant, I would be happy to come to blah 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 blah. Okay. Ini penutup suratnya, biasa sering pakai ini nak ya. Dan jangan lupa nak, paragraf terakhir diakhirilah dia dengan request. Request, ingat nak ya, ini etikanya nak. Apa maksudnya? Supaya kita, misalnya saya yang akan membaca suratmu, karena kamu bermohon sama saya, karena saya orang berpendidikan, mau enggak mau saya mesti akan membalas suratmu secepat mungkin. Itu namanya nak trick. Okay. Okay. Jadi paragraf terakhir selalu diakhiri dengan ini nak. Look at my pointer. Look at my pointer. Jadi paragraf terakhir diakhiri dengan kalimat ini nak. Kalau di Indonesia kan, kapan sih saya bisa mendengar kelanjutan ceritanya Pak? Kapan sih saya bisa menerima balasan dari Bapak? Okay, how to say it? Ini dia bahasa Inggrisnya nak. May I look forward to hearing from you? Eh? Jadi paragraf terakhir selalu diakhiri dengan kalimat ini Diana. Okay, understand that? Very easy. Okay, jadi kesimpulannya para di surat lamaran kerja mesti ada 5 perangkap cerita. Okay, dan semuanya ditulis dalam 1 lembar kertas. Okay, kertasnya apa nak? Kertas HPS panjang nak, bukan F4. Okay, jadi semuanya ditulis dalam bentuk dalam surat dalam kertas HPS panjang nak ya, yang isinya mesti ada 5 perangkap cerita tadi nak.